Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, saya sangat berharap rekan-rekan peternak semua selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya cukup untuk semua kebutuhan, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Oke, kita berjumpa kembali di channel Pertanian Terpadu dan hari ini kita masih membahas seputar peternakan ayam. Karena masih banyak hal-hal yang menurut saya sangat perlu untuk kita bahas agar apa yang kita kerjakan sebagai sampingan ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan semua untuk membahas mengenai pengelolaan limbah kohe atau limbah kotoran ayam agar kita bisa melipatgandakan keuntungan yang diperoleh dari peternakan skala kecil atau peternakan rumahan yang kita jalankan. Nah, saya akan membahas tiga cara pengelolaan limbah ini berdasarkan hierarki dari sisi keuntungan finansial. Jadi, saya buat dari pertama yang secara nilai ekonomisnya paling rendah sampai ke yang nilai ekonomisnya atau nilai ekonominya paling tinggi. Nah, kenapa kita perlu melakukan pengelolaan limbah pada peternakan yang kita kelola? Tak lain dan tak bukan alasannya adalah yang pertama tentu saja ini berkaitan dengan segi kesehatan. Jadi kesehatan di sini meliputi kesehatan ayam yang kita pelihara, kesehatan lingkungan kita, lingkungan peternakan maupun lingkungan secara keseluruhan. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah kesehatan dari peternaknya sendiri. Jadi kalau peternakannya sehat, tentu saja diharapkan peternaknya juga sehat. Nah, seperti itu. Jadi tanpa ada pengelolaan limbah yang memadai, tentu saja ini akan berkaitan dengan kesehatan ayam-ayam kita. Ayam kita jadi tidak terjaga dari sisi kesehatannya karena di peternakan yang limbahnya tidak dikelola, tentu saja akan banyak terdapat bibit-bibit penyakit yang bisa saja menyerang ternak-ternak kita kapanpun. Maka dari itu, hukumnya wajib untuk kita melakukan pengelolaan limbah atau kohe ayam yang kita pelihara. Kemudian berikutnya juga, ini yang tak kalah penting dan tak kalah menarik juga, dengan pengelolaan limbah kohe ayam ini, kita juga bisa meningkatkan potensi penghasilan. Kenapa? Karena kohe ini kalau dikelola dengan baik, akan mendatangkan keuntungan, baik itu dari finansial maupun keuntungan yang non finansial. Nah, seperti itu. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang ini, saya sangat berharap rekan-rekan semua bisa juga melakukan pengelolaan limbah kohe ini secara maksimal. Dengan begitu lebih untung nantinya peternakannya dan tentu saja lebih kita bisa lebih berhasil. Namun sebelum kita bahas mengenai tiga cara tersebut, saya kembali mengingatkan untuk yang belum subscribe, silakan dipencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang rutin saya bagikan. Untuk rekan-rekan semua yang sudah subscribe channel saya, rajin membagikan video-video saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Oke, langsung saja kita bahas ke masalah intinya, yaitu tiga cara pengelolaan limbah kohe ayam yang saya rekomendasikan, yaitu yang pertama adalah kita bisa mengelola kohe atau limbah kotoran ayam ini dengan cara hanya dikumpulkan kemudian dijual per karung. Ini yang paling sederhana. Jadi kita bersihkan kohe di peternakan kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam karung atau kita masukkan kepada wadah-wadah tertentu. Setelah banyak, kita bisa jual kohe ini ke orang lain. Ini cara yang paling mudah, cara yang paling mudah, sederhana, tidak memerlukan banyak pikiran, tenaga dan sebagainya. Nah, itu. Jadi untuk rekan-rekan semua yang
punya waktu sedikit, waktunya terbatas, bisa menerapkan sistem ini pengelolaannya. Jadi tinggal dikumpulkan saja, dimasukkan ke dalam karung-karung, setelah itu bisa dijual. Untuk sekedar gambaran saja, di lingkungan saya, di daerah sekitar saya, satu karung kohe untuk ayam itu berkisar harganya antara 10 sampai 15 ribu. Kita kumpulkan saja, nanti kalau sudah banyak, agak banyak, bisa kita jual. Banyak orang yang suka, banyak, terutama petani-petani, karena kohe ini cukup bagus, kita olah untuk pupuk. Makanya bisa kita jual secara eceran ke orang-orang terdekat mungkin, atau bisa kita kumpulkan ke sampai agak banyak, kemudian kita jual ke petani yang lebih besar. Dengan begitu nanti kita dapat tambahan keuntungan selain dari penjualan ayam-ayam yang kita miliki. Nah, ini lumayan kalau kita kerjakan. Satu, peternakan kita jadi lebih sehat. Yang kedua, kita dapat tambahan pemasukan. Walaupun sebenarnya tidak seberapa, tetapi kalau kita tambahkan ke keuntungan yang kita peroleh dari penjualan ayam, tentunya lumayan, bisa untuk tambah beli pakan. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau rekan semua mempunyai waktu yang lebih banyak, ada cara yang kedua yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mengumpulkan limbah ini kemudian melakukan fermentasi. Jadi limbah-limbah kotoran ayam ini, kohe ayam ini, kita kumpulkan kemudian kita lakukan fermentasi terlebih dahulu, baru setelah itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, ini tidak kita jual, tetapi untuk kita gunakan sendiri. Jadi setelah difermentasi bisa kita gunakan untuk pemupukan. Sebagai contoh, misalnya kita gunakan untuk memupuk tanaman hijauan-hijauan yang biasa kita gunakan untuk bahan pakan. Nah, ini kita tidak mengharapkan keuntungan langsung dari penjualannya, tetapi kita akan manfaatkan untuk menyokong atau menopang peternakan yang kita jalankan. Itu. Kemudian berikutnya, cara yang kedua ini, selain untuk pemupukan bahan-bahan atau tanaman-tanaman yang biasa kita gunakan untuk bahan pakan, kita juga bisa memanfaatkannya untuk penggunaan atau untuk pemupukan sayuran. Nah, di sini rekan semua akan menarget bidang penjualan yang lebih variatif. Jadi kita bisa mengharapkan nanti hasilnya dari penjualan sayuran. Misalnya setelah kita kumpulkan, kemudian kita olah, kita fermentasi, setelah itu kita bercocok tanam, khususnya untuk tanaman sayur. Tanaman sayur ini bisa kita andalkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan bisa kita target untuk kebutuhan organik, tanaman sayur organik yang lebih sehat. Kemudian sisanya nanti tanaman sayur tersebut yang kita tanam, itu limbahnya bisa kita kembalikan ke ayam. Jadi ada sayuran-sayuran yang tidak layak, itu bisa kita cacah, kemudian kita jadikan tambahan bahan pakan. Jadi ayam dapat, kemudian kita dapat, keluarga kita dapat. Ini keuntungan yang paling besar di sini adalah jaminan untuk mendapatkan sumber sayuran sehat yang ditanam sendiri tanpa pupuk kimia. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua ini bisa diterapkan untuk rekan-rekan yang punya waktu luang lebih banyak. Jadi karena kita akan melakukan dua hal, yaitu beternak dan juga bercocok tanam sayur, itu bisa dipertimbangkan juga untuk rekan-rekan yang punya waktu lebih banyak. Kemudian cara yang ketiga adalah untuk media budidaya BSF atau lalat BSF. Nantinya kita akan menghasilkan maggot BSF, yang maggot-maggot tersebut akan kita gunakan sebagai pakan yang mendukung peternakan kita. Nah, untuk cara yang ketiga ini, menurut saya ini yang paling nilai ekonomisnya paling tinggi, karena kita bisa melakukan ini untuk menopang peternakan yang kita jalankan. Nah, untuk prosesnya seperti apa untuk pengelolaan ini, nanti akan kita bahas secara lebih rinci di beberapa video lain. Tetapi secara umum kita bisa mengumpulkan kohe ini, kemudian kita bisa melakukan budidaya BSF menggunakan kohe.
bisa kita sesuaikan dengan di kandang misalnya, atau kalau kita sudah punya kandang tingkat semua, bisa kita sesuaikan untuk memelihara atau membudidayakan BASF. Dan ini sangat luar biasa. Kalau peternakan kita secara teratur atau secara penuh bisa mengaplikasikan cara ketiga ini, akan sangat menghemat pakan, dan bukan hanya menghemat pakan, tetapi akan memperbaiki kualitas ayam yang kita pelihara kalau kita dengan modal yang terbatas. Karena lalat BSF, maggot BSF maksud saya, itu merupakan salah satu bahan pakan yang kandungan proteinnya cukup tinggi dan sangat bagus untuk digunakan sebagai pakan ayam-ayam yang kita pelihara. Dan ini bisa menghemat pakan lain, kos pakan, biaya pakan kita bisa bisa kita hemat, bahkan bisa sampai separuh lebih kalau kita bisa mengaplikasikan ini. Untuk waktunya, cara ketiga ini tentu saja waktunya lebih banyak lagi. Jadi waktu luang yang diperlukan untuk budidaya lalat BSF ini juga sama banyaknya, hampir sama dengan saat kita memelihara ayam. Jadi ketika kita menerapkan cara ketiga ini, sama aja kita melakukan dua hal sekaligus, yaitu memelihara ayam dan memelihara lalat BSF. Perlu dilakukan persiapan yang matang, namun prakteknya bisa dilakukan dan bisa berhasil. Nanti peternakannya juga bisa lebih besar. Nah, itu prakteknya seperti itu. Itulah tadi tiga cara pengelolaan kohe atau limbah kotoran ayam, agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat meskipun peternakan kita skala rumahan atau skala kecil. Saya rasa untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini saja video saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi untuk rekan semua, bisa menjadi tambahan informasi, pembelajaran, dan juga pengingat untuk rekan-rekan semua yang ingin mengembangkan ternak ayam skala kecilnya menjadi ternak ayam yang lebih bisa diandalkan, yang lebih bisa memberikan penghasilan yang pasti. Mudah-mudahan melalui video ini saya juga sangat berharap dan sangat mendoakan rekan-rekan semua bisa sukses di peternakan ayam dan bisa menopang kebutuhan yang dimiliki. Terima kasih, itu saja sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.